baru keliling sama ibu, menarik sekali. Jadi memang konsep baru ya co-working space ini, cocok untuk startup atau perusahaan-perusahaan medium atau perusahaan yang mau pindah, jadi mereka perlu mungkin berapa bulan atau setahun gitu transit dulu, kemudian baru membangun gedung baru misalnya, atau perwakilan-perwakilan dari luar negeri yang mungkin tidak banyak jumlah perwakilannya, mungkin 2 orang, 3 orang, 5 orang, karena mereka tidak perlu bayar uang deposit rental, tidak perlu fit out ya, renovasi, sifatnya kan sewa, semua sudah jadi, furniture sudah ada, jadi semua perangkat pendukungnya juga semua sudah. Jadi saya rasa ini kalau dikelola dengan baik bisa berkembang dengan bagus.